Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hitung, Pak, yang hadir sholat subuh ini 231. Tapi yang menjawab salam niku namung 31. Sepindah malih nggih. Sekali lagi, Pak, nggih. Mugi-mugi yang menjawab salam sehat. Mugi-mugi yang menjawab salam rezekinya banyak dan barokah. Mugi-mugi yang menjawab salam keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang menjawab salam semoga anak turunnya solih, solihah. Dan yang mempunyai hutang semoga lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam banter dewi berarti utange lunas, Pak. Lunas. Kok seneng mendue utang kata. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Qala Allah taala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya' tukhbitu as-sawma ay tubtiru thawabah: al-kadhibu wal ghibah wan namimah wal yaminul humus wan nadharu bi syahwatin. Wa qala Allah ta'ala fi haditsin qudsi: as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Al-hadits au kama qala. Jamaah sekalian, salat subuh Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat itu kita pergunakan untuk sujud kepada Allah. Para bapak sekalian, kenang-kenangan yang paling indah nanti ketika kita sowan kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kayaknya hampir di seluruh masjid kalau sudah mendekati akhir-akhir Ramadan, Pak, Bu, itu pasti banyak kemajuan jamaahnya. Nggih napa mboten? Oi. Oi. Ada kemajuan apa mboten, Bu? Kemajuan, Pak. Yang dulu awal-awal Ramadan itu mungkin sampai dengan 5 shaf, 7 shaf, bahkan mungkin sampai full. Tetapi ini baru pekan kedua, Pak, ya. 10 hari kedua. Ini ternyata banyak kemajuan. Itu di masjid yang lain, Pak. Raudhatul Falah. Raudhatul Falah. Mboten nggih? Nggih. Percaya mawon kula, Pak. Halo. Halo. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para bapak sekalian rahimakumullah. Niki wau sampun sahur napa dereng? Sampun nggih. Ibu-ibu mboten ketinggal niki tepi. Ada kameranya di sana nggih? Kelihatan kameranya? Alhamdulillah. Jamaah sekalian, Ramadan itu salah satu bulan yang istimewa dan dimuliakan oleh Allah. Pak. Pak. Sanjange pun sahur kok lemes, Pak. Salah satu keistimewaan yang terjadi pada bulan puasa yang pertama adalah nuzulul Qur'an. Hari diturunkannya Al-Quran.
nuzulul Quran, Pak. Yang kedua, ini yang pasti juga kita dambakan, baik bapak-bapak atau ibu-ibu pasti juga menginginkan yang kedua ini. Apa itu? Nuzulul THR. Gimana, Pak? Mun turun THR-nya, Pak. Dereng, nggih. Dereng, sami, Pak. Sing ten mriki nggih dereng. Mugi-mugi segera diturunkan. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan THR, Pak, kemudian kita berikan kepada istri kita, diberikan untuk keperluan rumah tangga, misalkan memberi baju baru untuk cucu, untuk anak-anak, kemudian membeli kue yang disajikan saat anjang sana atau silaturahmi, THR itu juga bernilai ibadah. You understand? Oi, neono you understand? Iku jawabane duduk ten. Halo. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki sampai jam pinten, Pak? Jam pitu nggih. Nggih, sampean gak apa-apa sing kene meniren. Ayyuhal ikhwan, hafizakumullahu jami'an. Maka jangan dikira kemudian harta yang kita peroleh itu tidak ada nilai ibadahnya. Jangan dikira harta yang kita peroleh itu aspek duniawi saja, tetapi juga ada aspek ukhrawi. Kalau panjenengan seperti yang saya ceritakan tadi, kemudian memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, maka harta yang kita belanjakan pada saat itu adalah harta yang nilainya adalah duniawi dan ukhrawi. Bu, benjing kalau bapak-bapak sudah THR-nya cair, segera minta, Pak, jare Pak Ustadz wingi subuh, THR-nya harus disetor. Setorkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menjadi pedoman utama dalam hidup dan kehidupan kita, mengarungi kehidupan yang ada di dunia ini. Jamaah sekalian, Ramadan juga mengajarkan kepada kita agar kita hidup disiplin. Tidak ada orang yang disiplin kecuali orang yang sedang berpuasa. Halo, ketika panjenengan adzan maghrib, kinten-kinten, saya pakai bahasa Eropa ngeten paham ya. Kinten-kinten ada tidak yang mboten buka duluan? Begitu tet adzan maghrib, pasti semuanya buka puasa. Nggih napa mboten? Nggih, disiplin, Pak. Disiplin. Coba itu sekalian tet adzan subuh langsung kondong-kondong ten gene masjid. Wonten. Padahal Ramadan mengajarkan kita, puasa mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang disiplin, pribadi yang on time, pribadi yang menghargai waktu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamsatu asya tukhbitu shaum. Ada lima perkara yang itu bisa membatalkan puasa. Halo. Halo. Niki mboten meden-medeni, Pak. Ada lima perkara yang bisa membatalkan puasa. Ai tubtilu sawabah. Yang dimaksud itu bukan puasa membatalkan puasa secara syariat, tapi mengurangi pahala puasa. Ada lima perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Yang pertama, al-kadhibu. Napa al-kadhibu niki, Pak? Odong-odong. Odong-odong. Bujui. Al-kadhibu bujui. Goro, bohong.
Niki penting para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nek tiyang sak niki wong sing cekelane HP, berita bohong niku disebut juga dengan hoax. Orang yang menyebarkan berita hoax itu bisa mengurangi pahalanya puasa. Puasanya sah, Pak. Secara syariat sah. Mboten dahar, mboten ngunjuk, mboten memasukkan sesuatu ke lubang delapan itu dengan sengaja, mboten. Tetapi karena dia berbohong, Pak, itu bisa mengurangi pahalanya puasa. Dan bohong ini dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar. Di Suriah ada seorang ulama namanya Syekh Said Ramadan Al-Budi. Ulama terkemuka. Fatwanya itu dikaji oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas Islam negeri ataupun swasta. Syekh Said Ramadan Al-Budi ini ternyata, Pak, ketika wafatnya itu bukan karena sakit, bukan. Bukan karena yang lain, bukan. Tetapi ketika beliau itu wafat, itu ketika beliau menyampaikan kajian seperti ini, ada seseorang datang maju kepadanya, kemudian menyalakan bom bunuh diri. Kenapa dilakukan itu? Karena kemakan korban hoax, kemakan korban berita bohong. Naudzubillah, summa naudzubillah. Berita bohong ini sangat bahaya, jamaah sekalian yang mulia. Jauh, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjadi korban berita hoax. Loh, kok sakit Ustaz? Iya, Nabi itu pernah menjadi korban hoax. Tidak hanya Nabi, bahkan istrinya Aisyah bintu Abu Bakar, korban hoax utama itu Aisyah, dan berdampak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya, Pak, jadi ketika Rasulullah itu selesai berdakwah, ada yang mengatakan berperang di Bani Mustalik, itu Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya, salah satunya niku Aisyah, Pak. Sinten, Pak? Aisyah. Aisyah niki istrinya Nabi. Nah, suatu ketika Nabi itu bersama dengan rombongannya istirahat karena kemalaman, istirahat, Pak. Rombongannya istirahat. Nah, Sayyidah Aisyah ini izin ke belakang, tidak ngomong waktu itu. Nah, ketika ke belakang mau menuju ke Haudaj, Haudaj itu jenengan semerap tenda yang di atas unta. Nah, itu namanya Haudaj. Jadi tenda yang diletakkan di atas unta, di atas kendaraan. Nah, ketika kembali ke Haudaj, itu Sayyidah Aisyah ngerogo-ngerogo, napa ngerogo niku? Meraba. Loh, ada yang mengatakan kalungnya, ada yang mengatakan napa niki? Cincin. Loh, kalung saya mana? Loh, mana tadi? Akhirnya belum sampai ke Haudaj, Sayyidah Aisyah niki balik menyusuri jalan menuju tempat beliau di awal itu untuk mencari perhiasannya. Kila dikatakan bahwa perhiasan itu adalah hadiah dari Nabi, Pak. Pak, Pak, jenengan nggih maringi hadiah tenggene ibu arek-arek lah. Untung ibu Eato cedek ngene kula takoki. Nabi itu sering memberi hadiah, Pak. Dan hadiahnya enggak tanggung-tanggung, emas, unta. Unta itu ya kayak sekarang ya Pajero 1 gitu loh. Nah, kita lanjutkan. Jadi ketika Sayyidah Aisyah ini mencari emasnya, hilang, enggak ketemu. Eh, ternyata rombongan ini sudah kembali dulu ke Madinah.
yang nuntun untanya Sayyidah Aisyah tidak merasa, tidak terasa. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Sayyidah Aisyah akhirnya tertinggal. Duh, tertinggal. Nah, ada seorang sahabat datang belakangan dan melihat, loh, itu kan Ummul Mukminin Aisyah. Akhirnya singkat cerita, dinaikkan ke unta, pulang ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, muncul berita yang tidak sedap, Mak. Wah, ini Aisyah ini selingkuh ini. Ini Aisyah ini telah seleweng-nyeleweng ini. Mengkhianati Nabi ini. Salah satu tokoh munafik yang memfitnah Aisyah inggih menika Abdullah bin Ubay bin Salul. Sinten, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Niki tiyang niki betik, Pak. Betik niku napa? Beling, dablek. Islam, Pak, Islam. Sholat, sholat. Ngaku nabi diakon menjadi nabi, nggih, Pak. Tapi betik mboten karu-karuan. Senengane napa niku? Fitnah. Aisyah difitnah kados ngaten. Sampai-sampai nate Abdullah bin Ubay bin Salul ini juga pernah menggerogoti pasukan Nabi ketika perang Uhud. 300 orang diajak mulih Abdullah bin Ubay bin Salul pelakunya. Maka nene ana wong senengane fitnah, berarti santrine murid e sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul. Wonge teko mboten nggih? Mboten enten. Ten mriki mboten. Nah, difitnah bukan main. Nabi niku gelisah, Pak. Aisyah pun gelisah karena tidak ada saksi pada masa itu. Singkat cerita, Aisyah izin, Nabi, saya tidak pernah merasakan sikap panjenengan yang dingin seperti ini, Nabi. Istri niku kalau didiamkan, Pak, gelisah. Nggih apa mboten? Gelisah. Nabi, pripun kalau saya pulang dulu ke rumah orang tua saya ingin menenangkan hati saya. Mungkin panjenengan ugi kepingin menenangkan hati panjenengan. Monggo, Nabi. Apa kata Nabi? Baik, Aisyah, kalau memang demikian, monggo, mboten napa-napa. Kemudian Nabi mendatangi Aisyah. Pernah kemudian Nabi mengatakan begini, Aisyah, saya belum bisa mengkonfirmasi keadaan yang kemarin itu. Kalau memang benar, maka beruntunglah kamu. Tapi kalau memang kamu itu sesuai dengan yang dituduhkan oleh orang-orang, istighfarlah. Mohon ampun kepada Allah. Tambah nangis, Pak. Mboten Nabi, kula mboten ngoten Nabi, tapi den jero ati. Hingga akhirnya jenengan pirsani surat An-Nur ayat 11 sampai dengan 20 itu adalah ayat yang menerangkan bahwa Sayyidah Aisyah tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Peristiwa ini tenggene sirah nabawiyah dikenal dengan hadithul ifki, berita hoax, fitnah pada zaman Nabi. Korbannya tidak main-main, yaitu Nabi berserta Aisyah radhiyallahu anha. You understand? Lanjut. Teman-teman ini, kula napa jare panjenengan? Yang pertama tadi apa yang bisa membatalkan pahala puasa? Bohong, bujui. Bohong niku, Pak, pangkal segala kesalahan-kesalahan itu bermula dari bohong. Bohong itu kalau mau terbuka, mau terbongkar bohongnya, pasti akan ditutupi dengan kebohongan, 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 kebohongan seterusnya.
Makanya qulil haqqo walau kana murron, katakan yang benar itu benar walaupun itu tidak enak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tapi ada beberapa kebohongan itu yang diperbolehkan. Seperti halnya Nabi Ibrahim ditanya oleh Namrud, siapa ini yang memotong berhala-berhala ini? Ya enggak tahu. Padahal yang memotong adalah Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang itu, orang-orang kaumnya Nabi Ibrahim, termasuk Namrud juga, sedang keluar istana, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, tinggal satu dan dikalungkan di atas apa ini? Yang digunakan untuk menghancur, dikalungkan yang paling besar. Hei Ibrahim, kamu yang gak ikut kemarin keluar, jangan-jangan kamu yang memotong, menghancurkan berhala-berhala ini. Wundah, enggak. Loh, kok bisa? Ya iyalah, coba tanya itu. Berhala satu itu buktinya ada kapak di lehernya itu. Nah, berbohong untuk kebaikan-kebaikan agama itu diperbolehkan. Termasuk Pak, berbohong untuk romantisme keluarga. Angsal Pak, jenengan nyambut damel pulang kerja, kemudian melihat istrinya yang mungkin ART-nya sedang pulang, istrinya itu berjibaku dengan alwajanu wal sutilu wal napa maneh entongu dan seterusnya, ambune niku ambu napa kompor misalkan iki sak no sangit nggih, kula mboten sing ngomong Bu, bapake sing ngomong, mboten kula Bu. Kemudian jenengan pulang kerja Pak, terus kemudian jenengan peluk istrinya, masya Allah Bu, senenge Bu, ambune sampean cek sedepe, cek enak ya ambune, ngoten iku angsal Pak. Halo, lho guyu, lho mboten ngenyek Pak. Jenengan praktekaken, jenengan praktekaken, mungkin sore ibu lari-lari iki kan damel buka, jenengan rakut dugi mburi, tapi rakut tok mawon Pak, ampun nek liyan-liyane kan bahaya. Nggih, dirakut mawon. Masih ngomong ngenyek, ah bapak iki ngenyek tok, tapi atine niku bunga Pak. Wanita itu dibahagiakan tidak hanya dengan materi, tetapi dengan romantisme-romantisme yang lain selain materi. Gena pembuatan Bu. Bu. Ngeten kerungu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, al-ghibah. Ghibah niku menggunjing. Napa? Ngerasani niku membicarakan orang lain sesuai dengan faktanya. Tapi fakta itu tidak disukai oleh sing dirasani. Cerita uang apa anane, tapi sing diceritakno niku mboten disenengi. Misalkan jenengan cerita ten gene tanggane, Ustaz subuh ku mau ngajine suwine gak mari-mari, meneh maneh aja diundang. Misalkan. Niku ngrasani. Walaupun kenyataane bener. Gene apa mboten? Nah, niku ndak boleh, Pak. Jenengan ngerasani kulo enak, dosa-dosa kulo hilang. Hibah itu membicarakan orang lain yang tidak ia sukai. Nek fitnah membicarakan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Aku lo gak hibah kok, aku lo cerita apa ono ne. Nah, cerita apa ono ne ini ku jenenge hibah. Sing gak disenengi ambek uang ku jenenge hi. Ngantuk temenan ini. Yang keberapa sekarang ini? Ketiga, an-namimah. An-namimah niku mengadu domba. Enggak berbicara begitu, dibilang berbicara begitu. Pak Ustad, ini kalau Pak Ustad, tiang ini kalau Pak Ustad, bolak balik tumbas motor, bolak balik dandani omah. Padahal sembatan nyambut gawe. Pak, ya no, bukan ini Pak Ustad tu. Ini aku mau tenangsal bu. Nabi ini mengadu. Yang keempat, al-yaminul ghamus, sumpah.
palsu, sumpah palsu, niku tidak boleh. Sampean mari toko warung ya, gak poso ya, padahal nonton duki warung pak, kelihatan sandale, akan ditutupi kape nih pak. Oh gak kok, aku gak nang warung. Iya, tapi aku mau ketok sepatu sampean. Kak, temen nih gak, sumpah lah, sumpah palsu, mengurangi pahala puasa. Dan yang terakhir, wan nadoru bisyahwati, melihat lawan jenis dengan syahwat. Iku mboten angsal pak. Maka ketika panjenengan melakukan hal-hal yang demikian ini segera dihindari pak. Makanya Nabi pernah mengatakan di satu hadis yang lain, naumus shaim ibadah. Daripada puluh kali panjenengan ngerasani bojo, terus kemudian ngadu domba dan yang lain-lain lima yang boten manfaat niku pak, lebih baik nopo tidur, tiang sing tidur daripada maksiat niku tidure wong niku wau angsal dapat pahala. Tapi ini tidak apple to apple dibandingkan dengan ngaji. Aku gak ngaji, aku gak teraweh, aku gak jamaah wis, aku tak turu wae. Nggih mboten ngoten. Tidur itu bandingannya dengan maksiat. Bukan tidur bandingannya dengan ibadah yang lain. Aku gak turu, aku gak deresan, aku gak ngaji, aku tak milih turu wae. Lho mboten begitu. Aku gak maksiat. Aku moh. Aku tak turu wae. Nah, itu boleh. Tidur yang model begini inilah yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, jamaah yang mulia, berbahagialah panjenengan yang ditakdir oleh Allah diberikan kesempatan sujud di pagi hari ini pak. Ramadan itu bukan orang yang paling pertama ke masjid. Ramadan itu adalah tentang orang yang paling konsisten dari awal tanggal 1 Ramadan hingga benjing akhir bulan Ramadan. Orang-orang yang konsisten inilah hakul yakin akan dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Dan mudah-mudahan ajak istri dan anak-anak kita untuk menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Mohon maaf apabila ada khilaf. Kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa akhwatina wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illadhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlit tuqwa wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlish sharri wal ghair. Allah, matur nuwun ya Allah, panjenengan telah takdirkan kami untuk sujud dumateng panjenengan ya Allah. Allah, matur nuwun seindah mali ya Allah, jenengan takdirkan kami untuk melaksanakan perintah-perintah panjenengan di bulan yang mulia niki ya Allah. Ya Allah, kami nyuwun dumateng panjenengan ya Allah, jenengan terami seluruh amal ibadah kami, ibadah tenggene bulan Ramadan niki ya Allah, baik yang bersifat fardu maupun yang bersifat sunnah. Ya Allah, kami punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kami, cucu kami dan semuanya ya Allah. Allah, berikan kesempatan kepada kami, berikan kemampuan kepada kami untuk menggandeng mereka menuju ridha panjenengan ya Allah. Allah, takdirkan kami untuk menikmati hidangan-hidangan mulia di Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami untuk bisa bertemu dengan Ramadan-Mu yang akan datang ya Allah. Allah, ibadah kami jauh dari sempurna ya Allah. Ibadah kami jauh dari Engkau yang harapkan ya Allah. Tapi Allah,
inilah yang bisa kami haturkan kepada panjenengan Allah. Inilah kemampuan kami Allah. Allah, kadang-kadang kami puasa, tapi kadang-kadang kami juga melakukan hal-hal yang tidak engkau inginkan. Allah, ampuni khilaf kami, ampuni kesalahan kami, baik yang sengaja maupun bukan. Allah, ampuni, maafkan segala khilaf guru-guru kami, orang tua kami, istri keluarga kami, dan juga anak-anak kami. Allah, sayangi mereka sebagaimana kami menyayangi mereka. Allah, berikan curahkan rahmat-Mu kepada kami dan kepada keluarga kami, juga kepada orang-orang Muslim. Allah, manakala ada orang tua kami yang sudah kundur keharibaan-Mu, Allah, muliakan mereka. Allah, muliakan mereka sebagaimana mereka muliakan kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma